Saya mendengar tadi ya. Itulah. Baik. Okey, maknanya kalian kali ini selalunya busking kan di Kuala Lumpur, di ibu kota dan sebagainya. Tapi kali ini satu lagi langkah baru. Dimensi yang lain lah. Jadi mungkin boleh ceritakan juga apa yang sentuhan ingin capaikan. Okey, apa yang kita capaikan adalah kalau anda tengok melalui lagu-lagu yang saya tuliskan, ciptaan saya, yang mana kita dekat dengan masyarakat. Kita cuba menyampaikan silaturahim dan sebagainya dengan pelbagai rentak dan kita mempromosikan Malaysia untuk saya lah. Jadi sebagai basker, basker tu adalah konsep apabila kita duduk di jalanan. Dan saya bawa hari ini adalah sentuhan band. Kadang-kadang untuk konser, untuk gig dan sebagainya. Jadi bila kita di tepi jalan, kita gunakan basket. Sentuhan basket. Jadi macam saya cakap tadi lah, kita nak mempromosi Malaysia di mata dunia. Digelar sebagai ini apa? Duta jalanan. Okey, saya ada pegang album ni. Ada 10 lagu dan kebanyakan lagunya adalah ciptaan Aizat Azman. Bob sendiri kita. Bob sendiri lah. Jadi berapa lama mengambil masa untuk ada 10 lagu ni? Mengambil masa 10 lagu ni, dalam tu ada 3 lagu sahabat saya juga. Lagu saya iaitu ada Abang AI Data dan Awang BPR. Awang BPR ada dalam tu. Jadi lagu saya ada 7 lagu dalam tu. Jadi yang mana mengambil masa lebih kurang 3 tahun jugalah. 3 tahun. Saya himpunkan material ni. Sampaikan saya siapkan album ni dalam 5 bulan yang lalu. Dah 5 bulan dilancarkanlah ya. 5 bulan lancar sendiri. Tadi di awal tadi kan kita dihiburkan dengan lagu Negaraku. Tercinta. Tercinta. Kalau dengar dia punya tajuk tu, betul. Wow, ini mesti lagu patriotik. Bila kita dengar dia punya melodi, alamak. Layanlah. Mungkin macam mana? Kalau kita perasan dengan lagu tu dalam chorus dia dia sebut tak mampu ku melihat perkauman yang sering berlaku. Maafkanlah sesama kita. Hadirkanlah rasa cinta negaraku yang tercinta. Jadi dekat situ saya nak menyampaikan sesuatu yang membuatkan lagu ni nak menyampaikan kepada rakyat Malaysia ataupun di mana saja tentang silaturahim kasih sayang kita hidup pelbagai bangsa, agama, keharmonian kita bersama. Itu yang sangat pentinglah. Kalau kita bergaduh dan sebagainya, itu yang membuatkan saya cakap tu tak mampu ku melihat maknanya saya bersedih. Hebat, hebat. Mesej yang bagus sebenarnya. Jadi sentuhan dan sentuhan basket ni ahlinya sama? Ahli sama. Cuma treatmentnya saja. Cuma treatment apabila apabila konsert besar gig dan sebagainya, saya akan bawa yang full ni. Okey, full instrument semua ni. Untuk basking biasanya kadang-kadang Andy dengan Apple tak ada. Kadang-kadang kita bertiga. Oh, pi mana? Andy pun. Ni dia gitaris Azlan the Third Rater. Dan sahabat-sahabat saya ni agak busy kadang-kadang. Saya nak tanya sebenarnya bila kalian mendekati kan rakyat di jalanan, apa cabaran sebenarnya? Kalian sebagai pemuzik, tapi platformnya lain kalau di TV lain kan, tapi bersama mereka ni cabaran kalian apa sebenarnya? Saya memilih jalanan ni, cabaran dia adalah kadang-kadang mungkin ada yang tak perasan lah. Ada yang tak perasan kisah hidup masyarakat yang ada sekarang. Yang mana kalau anda tengok yang bersama dengan saya yang menari pelbagai plek-plek tu kadang-kadang diorang ni sebenarnya pun tak ada rumah. Ada yang tak ada rumah, gelandangan dan sebagainya. Dan mereka pun mengharap dengan saya juga sambil-sambil dalam rezeki kita ada rezeki orang kan. Berkongsi juga. Berkongsi juga. Jadi saya pun cuba yang terbaik, yang termampu saya boleh. Macam saya cakap tadi, sambil dekat dengan masyarakat dan kita menyampaikan sesuatu yang boleh kita kongsikan. Mungkin dari segi gelang-gelang tadi itu mungkin kekurangan ilmu dan sebagainya. Kita sharingkan dengan mereka. Ada juga berkongsi ilmu pengetahuan. Sebab sebenarnya mereka yang gelang-gelang ni, mereka juga adalah someone. Tapi cuma mereka tak tahu. Mereka tak tahu nak uruskan diri sendiri. Tak tahu macam mana nak
nak prepare ini macam mana, ini macam mana, ada yang tak ada rumah dan sebagainya. Betul. Kita bagi rumah pun kadang-kadang pun tak boleh nak apa-apa pun. Jadinya mungkin merupakan salah satu daripada hiburan yang mungkin mereka boleh dapat tatkala mereka menyaksikan Kumpulan Setuhan. Jadi kita nak check all the best to you guys, Setuhan Baskers. Kita harapkan lebih maju jaya. Nak pergi kat mana ni? Macam mana nak dapatkan ni? Boleh ni? Boleh dapat di hadapan Sogo dan Bukit Bintang, tempat saya basking. Oh, direct beli terus kat sana? Tak boleh kat sana. Dengan harga berapa ringgit ni? Dengan harga RM40. Baik, 10 buat lagu. 10 lagu RM40. Daripada mula sampai habis memang kita basking. Ya, dia boleh telefon 011-245-2351. Ya. Untuk undangan-undangan di tempat lain boleh juga? Majlis kahwin ada semua, ada macam-macam lah. Bila dah terbang, jangan lupa landing. Kita beringat tu. Saya mengingatkan diri sendiri. Ya, betul. Ini kes saya dah dapat lah. Alhamdulillah. Hadiah, hadiah. RM40 sila. Hadiah. Kita pihak tepi. Baik. Terima kasih kepada Sentuhan Band. Saya juga berterima kasih untuk Malaysia hari ini. Semoga berjaya. Terus kita ucapkan semuanya. InsyaAllah. Thank you very much. Okay, jadi lepas ni kita nak jemput lah. Jadi kat luar kita ada ayam panggang.